Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita nak cari the curve y equals to square root of x, the line x equals to 2 and the x as if from the side of a bounded region R. So first kita buat dulu bounded region ni. So ni adalah y, sini adalah x. So square root of x adalah ini. Kemudian line x equals to 2. So ini adalah line x equals to 2. So ni adalah 2. Okay. And kita nak cari region yang bounded dengan square root of x. Line x equals to 2 dan juga x exists. Okay, so maksudnya kita nak yang inilah. So this is my R. Okay, jadi macam mana kita nak cari volume of the solid generated by revolving R about the x exists? Saya nak cari about the x exists. So saya tahu saya kena integrate daripada kosong limit x dia sehingga kedua. So kosong yang kedua. So function square root of x ni bila integrate dia akan cover semua ni. Okay. So volume is equals to pi times integrate from 0 to 2 square root of x all square dx. Okay. So square root jumpa square mati. So kita akan left dengan integrate 0 to 2 x dx. So integrate x. So kita akan dapat sini x squared over 2 from 0 to 2. Then kita akan dapat sini pi, substitute nilai 2 squared over 2 minus 0, which is kita akan dapat sini 2 pi.